Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada perbincangan mengenai hadis-hadis kelebihan sedekah. Hadis yang pertama daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardan mayyitan mayyitatan falahu fiha ajrun wa ma akalatil 'afiyatu minhu fa huwa lahu sadaqatun." Rawahu An-Nasa'i wad-Darimi. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghidupkan satu tanah yang mati, dia tanam pokok, dia bercucuk tanam di situ, falahu fiha, maka dia berhak pada tanah tersebut, menghidupkan tanah, apa yang hasil daripada tanah tersebut milik dia, maka bagi dia mendapat pahala kerana menghidupkan tanah yang mati. Wa ma akalatil afiyah, dan apa yang manusia ataupun binatang ataupun burung ataupun binatang ternak makan pada hasil tanaman dia, apa yang dia usahakan tadi, dia semai, dia tanam nak tumbuh elok tanaman ataupun pokok tersebut, maka binatang makan, haiwan makan, ataupun serangga yang makan, ataupun manusia yang mencurinya, fa fahuwa lahu sadaqatun, maka bagi dia mendapat pahala sedekah sekiranya dia redha, dia bersyukur dan dia bersabar di atas musibah yang menimpa dia. Daripada Barak radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man manaha min hata labanin aw warqin aw hada zuqaqan kana lahu mithlu itqi raqabatin. Rawahu Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Daripada Barak radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberi satu susu, satu pemberian susu ataupun dia bagi sekeping daripada dirham, sekeping daripada dirham, tak dinyatakan dinar tapi dirham di sini, wariq, ataupun dia menunjukkan jalan, iaitu dia tunjuk jalan ataupun dia beri laluan, beri jalan sama ada ketika memandu kereta, berjalan kaki ataupun menunggang motosikal. Atau maksud dalam hadis ini, orang yang menunjukkan orang yang sesat jalan yang betul sampai ke destinasi, atau orang yang buta dia pimpin tangan dia, maka tunjuk ke mana orang buta ini nak pergi, kana lahu mislu itqi raqabatin, maka bagi dia pahala seperti memerdekakan seorang hamba, ganjaran yang besar. Daripada Abi Jurai Jabir bin Sulaim, dia berkata, ataitul Madinah, aku datang ke Madinah, faraitu rajulan yasdurun nas an ra'yi, aku lihat satu manusia sedang mengeluarkan pendapatnya, la yaqulu shay'an illa sadaru anhu, dan dia tidak berkata sesuatu melainkan manusia akan buat, dia tak berkata sesuatu melainkan manusia akan taat dan akan laksanakan apa yang dia buat, apa yang dia katakan. Aku bertanya, man hadza, siapa lelaki ini? Maka mereka manusia menjawab, hadza Rasulullah, ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berjumpa dengan Nabi, aku menyatakan, alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam. Dua kali aku menyatakan, alaikassalam ya Rasulullah, Nabi tak jawab. Kali kedua Nabi tak jawab, last kali Nabi kata, la taqul alaikassalam, jangan kamu kata alaikassalam, alaikassalam tahiyatul mayyit,
Alaihi salam itu adalah penghormatan kepada si mati yang kita bincangkan pada minggu yang lalu. Ada beberapa makna pada penghormatan kepada si mati ini. Tetapi diringkaskan daripada yang kita bincang pada minggu yang lalu, la taqul alaikas salam. Alaikas salam itu adalah tempat menjawab salam. Alaikas salam, alaikumussalam, jawab salam. Memberi salam adalah sirah ataupun format al-assalamu alaikum. Qul assalamu alaik. Nabi kata, hendaklah kamu beri salam assalamu alaika. Aku berkata, anta rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Maka Nabi kata, ana rasulullah, akulah rasulullah. Alladhi in asabaka dhurrun fada'utahu kashafahu ank. Sekiranya menimpa kepada kamu kemudaratan, maka kamu berdoalah kepada Allah, Allah Ta'ala akan hilangkan kemudaratan kamu. Ataupun ulama menyatakan, sekiranya menimpa kepada kamu kemudaratan, kamu minta kepada Allah melalui tawassul aku. Tawassul iaitu melalui perantaraan aku. Ada ulama kata begitulah. Tapi literal daripada hadis ini, sekiranya menimpa kamu kemudaratan, kamu doa kepada Allah, Allah Ta'ala akan hilangkan. Wa in asabaka amusanah, sekiranya menimpa kamu setahun kemarau, tahun kemarau, fada'u tahu ambataha lak. Kamu berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menumbuhkan tanaman untuk kamu, hilangkan kemarau daripada menimpa kamu. Wa idza kunta bi ardi qafrin aw fulatin fadallat rahilatuka fada'utahu raddaha alayk. Sekiranya kamu berada di tanah yang luas, tanah lapang, padang pasir, hilang tunggangan kamu, kamu berdoalah kepada Allah melalui perantaraan aku, atau kamu berdoalah kepada Allah, Allah Ta'ala akan kembalikan tunggangan kamu yang hilang, unta kamu yang hilang. Maka aku berkata kepada Rasulullah, a'hadi ilayya, pesanlah kepada aku sesuatu wahai Rasulullah. Maka Nabi kata, la tasubbanna ahadan, jangan kamu mencaci ataupun menghina, mencela seseorang. Qala, fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala syatan. Selepas kewafatan Nabi aku, selepas daripada itu aku tak pernah lagi mencela, mencaci orang yang merdeka, hamba, unta, kambing, tunggangan, apa-apa aku tak pernah lagi maki dan caci. Wala tahqiranna shay'an min al-ma'ruf wa an tukallim akhaka wa anta munbasitun ilayhi wajhuk. Kemudian Nabi kata, la tahqiranna shay'an min al-ma'ruf, jangan kamu menganggap remeh. Apa? Jangan kamu menganggap remeh perkara-perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Dan hendaklah kamu bercakap, bercakap kepada saudara kamu dalam keadaan kamu, muka kamu berseri-seri ataupun muka kamu tersenyum, ceria. Inna dhalika minal ma'ruf. Nabi kata itu juga perkara yang ma'ruf. Kalau kita cakap dengan kawan kita dalam keadaan kita tak senyum dan juga kita tidak layan dengan elok, maka dia tidak dianggap perkara yang ma'ruf. Kalau di bank ataupun di tempat-tempat kerja, dia ada kaunter pertanyaan, itu memang dia kena layan elok. Kalau tak orang komplain. Orang akan hantar surat, orang komplain, ataupun orang akan viralkan buat video. Pekerja staff sekian-sekian di tempat sekian-sekian. Tapi untuk yang biasa, kita berjumpa dengan manusia, bukan atas dasar pekerjaan pun, kita akan cakap dengan elok, dengan ceria, dengan lemah lembut. Itu antara perkara yang makruf yang dianggap sebagai sedekah. Sama juga seseorang, bila mana kita call satu pejabat, ada masalah, contohnya ada masalah pembagian harta pusaka ke, ayah kita meninggal ke, ataupun ada masalah wasiat ke apa, kita call. Kadang-kadang ada operator yang okey, ada yang tak okey, nak cakap macam tak nak cakap kan. Satu patah kita cakap, satu patah dia jawab. Jadi sepatutnya bila kita tanya, bagi terperinci ya. Okey, sekiranya tuan macam ni, tanah ada kat mana, duit ada kat mana, secara dia selesai dia isi barang macam ni, pergi ke tempat ni. Ini tak satu patah kita jawab, satu patah kita soal, satu patah yang dia jawab. Jadi kita tak dapat gambaran secara detail. Ini
adalah kita panggil sekadar bekerja melepaskan batuk di tangga je. Orang tanya, jawab macam tu je. Dia tak membantu. Sebenarnya membantu orang kita, orang tanya sikit, kita jawab detail, terperinci. Ini semua membantu dia dalam memudahkan urusan dia adalah dianggap perkara ma'ruf. Bila dianggap perkara ma'ruf, adalah dianggap sebagai kebaikan dan juga sedekah. Bukan perkara biasa. Tambah-tambah dia mencari rezeki atas pekerjaan tersebut, pasti ada kena buat terbaik. Bukan semata-mata untuk naikkan KPI dan sebagainya, tetapi untuk mencari rezeki yang halal, untuk mendapat pahala yang besar, dapat ganjaran yang besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi kata, warfa' izaraka ila nisfi saq, angkat pakaian kamu sampai separuh betis. Fa in abaita fa ila al-ka'bayn. Kalau kamu tak nak, maka sampai labuhkan dia sampai ke buku lali. Wa iyyaka wa isbal al-izar, berhati-hati kamu jangan kamu lebih daripada buku lali. Dipanggil isbal. Ini untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan tak perlu singkatkan sampai ke buku lali, sebab perempuan aurat. Fashion sekarang yang lelaki labuh, perempuan singkat sampai buku lali seluar dia. Pakai tudung elok dah, tapi seluar sama macam orang lelaki-lelaki sampai buku. Nabi kata ni untuk orang lelaki, dia faham untuk orang perempuan sekali. Orang perempuan dia kena yang terbaik, lebih satu jengkal, satu jengkal ataupun lebih daripada buku lali lah. Tutup lebih satu jengkal buku lali, labuh tak apa perempuan, sebab dia aurat kaki. Kaki perempuan yang semayang nampak kaki tak sah, sebab dia aurat. Apa yang aurat, maka itu perlu ditutup dalam semayang. Bila mana dia tak pakai stokin pun tak apa semayang, tapi tutup lah. Dia tak nampak kaki dan tapak kaki. Bila nampak, maka dikira aurat, tak sah. Hadis ini sampai separuh betis sampai ke buku lali untuk orang lelaki, bukan maksud orang perempuan. Tapi zaman sekarang dah terbalik, perempuan yang ikut hadis ni, lelaki tak nak ikut. Fa innaha minal makhilah, dan isbal melabuhkan pakaian lebih dari buku lali tu dipanggil isbal. Ini adalah makhilah. Makhilah ni makna kibir, sifat takabur, besar diri, sifat ujub, sifat besar diri. Wa inna Allah la yuhibbul makhilah, Allah Ta'ala tak suka makhilah, sifat takabur, sifat besar diri. Melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali, hukumnya adalah haram, sekiranya dia ada sifat takabur, sifat besar diri. Kalau dia labuhkan pakaian, tak ada apa-apa, tak ada nak riak ke, tak ada nak takabur, tak ada nak besar diri, saja-saja labuhkan, memang dia beli pun memang labuh, dan tak ada yang singkat. Kalau singkat, ketat pula kat bahagian perut, jadi terpaksa beli labuh. Jadi dia tak ada niat apa-apa pun, tak ada niat, makruh saja, makruh. Ada niat untuk takabur, bermegah, maka hukumnya haram. Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fik fala tu'ayyirhu bima ta'lam fih. Sekiranya seseorang dia caci kamu, dia aibkan kamu, dia malukan kamu dengan suatu perkara yang dia tahu kelemahan, kekurangan, keaiban yang ada pada diri kamu, fala tu'ayyirhu bima ta'lam fih. Jangan kamu aibkan dia balik dengan apa yang kamu tahu mengenai keaiban diri dia. Orang tahu keaiban kita, kekurangan kita, dia caci kita, dia hina kita, maka hadis kata fala tu'ayyirhu. Kamu pun tahu keaiban dia, tapi jangan kamu balas balik. Fa innama wabalu dhalika alaih, kerana dosa itu adalah ke atas dia. Dosa adalah dosa caci, mengaibkan, merendahkan orang, itu ke atas dia, tak memudaratkan kamu, bahkan kamu dapat pahala sedekah, sebab itu perkara ma'ruf. Orang caci kamu, maki kamu, kamu diam je, kamu tak kata apa pun. Kamu tak balas balik, walaupun kamu tahu dia lagi teruk, dia orang yang memaki kamu tu lebih teruk daripada diri kamu sendiri, tapi kamu tak nak cerita, tak nak balas keaiban itu. Hadis ini riwayat daripada Abu Dawud. Dalam satu riwayat yang lain, fayakunu laka ajru zalika wa wabaluhu alaih, maka bagi kamu
yang dimaki, yang dihamun, yang dimaki hamun, yang dicaci, bagi kamu dapat pahala ganjaran atas perkara tersebut. Kamu diam dapat pahala. Wa wabaluhu alaih, dosa ke atas orang yang mencaci kamu. Tapi selalunya nak bersabar tu payah, dia akan balas balik selalunya. Sebab itu Nabi ajar kepada kita, kita tahu, kalau kita tak tahu lagi tak boleh balas. Dia tahu kekurangan kita, kita tak tahu kekurangan dia. Kita pergi tambah-tambah, itu lagi tak boleh jadi fitnah. Jadi bila mana kita jadi pendustaan dan fitnah lah. Tapi bila mana kita, dia aibkan kita atas kelemahan kita, maka kita diam, berdiam diri. Walaupun Nabi kata kita tahu kelemahan diri dia. Ini Islam ajar akhlak yang indah lah, kepada umat dia. Cuma terpulang kepada umat dia nak amal ataupun tidak. Hadis yang berikutnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, annahum zabahu syatan. Aisyah, mereka, hadis daripada Aisyah, dia kata sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi ini ataupun ahlul bait, mereka sembelih seekor kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tanya, Nabi tanya apa? Ma baqiya minha, ada tak sesuatu yang berbaki, yang ada masih tinggal daripada kambing tadi? Maka Aisyah isteri Nabi jawab, ma baqiya illa katifaha, ma baqiya illa katifuha. Tak ada yang tinggallah melainkan bahagian kaki je. Sebab kamu suka bahagian kaki, aku tinggalkan bahagian tu je. Bahagian tu aku tak sedekahkan, yang lain semua aku dah sedekahkan dah. Maka apa jawapan Nabi? Nabi ubah mindset Aisyah, baqiya kulluha ghayra katifiha, semuanya masih, semuanya kekal, yang tak kekal adalah bahagian kaki. Apa maksudnya? Kamu sedekahkan semua tu kekal dekat syurga nanti, dekat akhirat nanti. Yang tak kekal ni bahagian ni, bahagian kaki. Sebab kamu tak bagi sedekah ke orang. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang di sisi kamu akan habis, apa yang di sisi Allah takkan habis, iaitu akan berkekalan. Sebab itu Nabi tanya kepada Aisyah, ada tak yang berbaki daripada kambing tadi? Aisyah kata ada, bahagian kaki. Maka Nabi kata semua bahagian kekal melainkan bahagian kaki, tidak kekal. Sebab bahagian kaki untuk aku, aku akan makan habis. Tapi bahagian lain, yang sedekah lain, semua tak akan kekal, kerana ibadat kebaikan, amalan kebaikan ibadat akan berkekalan di akhirat nanti. Dia tak akan habis. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslim kasa musliman sawban illa kana fi hifdhin min Allah ma dama alaihi minhu khirqah. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Daripada Ibnu Abbas dia kata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim memberi pakaian kepada seorang muslim yang lain, sama ada pakaian kain ke, selendang ke, baju ke, apa ke, illa kana fi hifdhillah, illa kana fi hifdhin min Allah, melainkan ia berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, madama alaihi minhu khirqah, selagi mana ke atas orang Islam tadi daripada pakaian tadi khirqah, masih ada qita'ah yasirah, iaitu kita panggil khirqah ni satu kepingan ataupun satu lai kain yang hampir lusuh, selagi mana masih dipakai maka tetap akan mendapat pahala. Walaupun bukan kain yang baru, biasa, bandel yang biasa, tetapi selagi mana orang menggunakan manfaat pakaian tersebut, maka dia akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan juga makna daripada hadis ini yang dimaksudkan dengan dalam jagaan Allah, maksudnya sama seperti mana hadis yang satu lagi, iaitu man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudara dia, saudara Islam dia, maka Allah Taala akan tutup aib dia di dunia dan juga di akhirat. Tutup kekurangan dia di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga orang yang beri pakaian menutup aurat orang lain di kehidupan dunia, Allah Ta'ala akan tutup, tutup aurat dia di akhirat nanti. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, hadis marufu', iaitu
Ibnu Mas'ud menyatakan salasatun yuhibbuhum Allah, tiga golongan yang Allah Ta'ala suka, iaitu rajulun qama minal layli yatlu kitab Allah, seorang lelaki bangun pada waktu malam dia membaca kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Golongan ini Allah Ta'ala suka. Yang orang lain semua sedang tidur, dia bangun, dia bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunjukkan tanda kecintaan kepada Allah, dia baca Quran pada waktu malam. Golongan kedua yang Allah Ta'ala suka, wa rajulun yatasaddaq bi sadaqatin bi yaminih yukhfiha min shimalih, orang yang bersedekah dengan tangan kanan dia, tangan kiri dia pun tak tahu. Ini mengisyaratkan adab pemberian menggunakan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, wa rajulun kana fi sariyatin fanhazama ashabuhu fastaqbala al-adu, seorang lelaki di medan peperangan dalam bersama dengan tentera-tentera Islam, fanhazama ashabuhu, sahabat-sahabat dia kalah, tertewas dalam peperangan, fastaqbala al-adu, dia tetap maju mara ke hadapan untuk meninggikan kalimah Allah. Tiga golongan ini Allah Ta'ala suka kepada mereka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, salasatun yuhibbuhum Allah, tiga golongan yang Allah Ta'ala suka kepada mereka, wa salasatun yabghuduhum Allah, tiga lagi golongan Allah Ta'ala benci kepada mereka. Fa ammal ladzina yuhibbuhum Allahu, Allah Ta'ala, ada pun golongan yang Allah Ta'ala suka, tiga golongan tadi. Golongan yang pertama, farajulun ata qawman fasa'alahum walam yas'alhum liqarabatin bainahu wa bainahum famana'uh fatakhallafa rajulun bi'a'yanihim fa'a'tahu sirran. Seorang lelaki datang kepada satu kaum, dia minta kepada mereka dengan nama Allah Ta'ala, berilah sesuatu kepada aku. Walam yas'alhum, dia tidak minta kepada kaum dia pada ketika itu kerana hubungan kaum kerabat, kerana hubungan kaum kerabat antara dia dengan antara kaum tadi. Famana'u, maka kaum tersebut tak nak beri pemberian kepada dia. Fatakhallafa rajulun bi'ayanihim, maka pada ketika itu dia telah mengundurkan diri daripada pandangan manusia. Wa taqaddama fa'atahu sirran, maka pada ketika itu seorang lelaki datang kepada dia, berikan sesuatu kepada dia. Maksud itu dalam keadaan tidak dilihat oleh mata manusia. Di sini menunjukkan dia, seseorang memberi kepada orang yang meminta tadi bukan atas hubungan, bukan sebab dia ada hubungan kaum kerabat ke, hubungan kabel apa ke, dia tak ada kabel apa-apa pun. Dia beri dalam keadaan dia ikhlas, tidak ada niat apa-apa. Allah Ta'ala suka orang seperti ini. La ya'lam bi'atiyatihi illallah walladhi a'tah, dan tidak siapa yang tahu tentang pemberian dia melainkan Allah Ta'ala dan juga orang yang memberi dia. Orang yang memberi, la ya'lamu bi'atiyatihi illallah, tidak ada siapa yang mengetahui pemberian dia melainkan Allah Ta'ala. Bila dia beri, seorang pun tak nampak melainkan Allah Ta'ala. Walladhi a'tahu, dan juga orang yang memberikan harta kepada dia. Waqawmun waqawmun saru laylatahum, satu kaum, golongan yang kedua, satu kaum berjalan pada waktu malam. Idha kana naum ahabbu ilayhim, tidur adalah disukai di sisi mereka. Mimma ya'dilu bih, fawadu'u ru'usahum, mereka letak kepala mereka. Faqama yatamallaquni wa yatlu ayati, manusia letak kepala tidur, dia tidak. Dia tidak tidur, tetapi dia bangun. Dia bangun daripada tidur dalam keadaan merendah diri
dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh khusyuk. Orang ini juga Allah Taala suka. Ya? Golongan yang ketiga, wa rajulun kana fi sariyatin falaqiyal adu fahuzimu faaqbala bi sadrihi hatta yuqtal aw yuftah lahu. Seorang lelaki dalam medan pertempuran, dia bertempur dengan musuh, sahabat-sahabat dia kalah, tertewas, dia maju ke hadapan sehingga dia dibunuh ataupun dia menang dalam peperangan tersebut. Tiga golongan lagi yang Allah Ta'ala benci adalah asyaykhuz zani, iaitu orang tua yang berzina. Apa maksud orang tua yang berzina? Ada ulama kata yang dimaksudkan orang tua di sini adalah muhsan, orang yang dah berkahwin, isteri yang halal ada tapi cari pelacur berzina. Ini yang dimaksudkan dengan orang syaikh az-zani, orang tua yang berzina. Allah Ta'ala benci orang seperti ini. Yang keduanya al-faqir al-mukhtal. Yang kedua golongan yang Allah Ta'ala benci orang fakir, dia adalah miskin tapi belagak. Al-mukhtal, mukhtal ni takabur, besar diri, dia rasa diri dia hebat tapi tak ada duit, miskin. Golongan yang ketiga adalah al-ghaniyul az-zulum, iaitu al-ghaniyu az-zulum, orang kaya yang zalim, yang banyak melakukan kezaliman. Kezaliman ni banyak, di antaranya adalah al-matal, matal, matlul ghani, iaitu lewatkan membayar hutang. Orang kaya yang lewat membayar hutang, dia juga dianggap sebagai zalim. Sepatut dah sampai tempoh matang lah, duit dah ada dah, tapi saja nak lewatkan. Bila lewatkan, itu juga satu bentuk kezaliman. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam An-Nasa'i. Hadis daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-ardha ja'alat tamid." Daripada Anas, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Ta'ala menciptakan bumi, bumi Allah Ta'ala ciptakan, maka ja'alat, Allah Ta'ala jadikan bumi ini tamidu, terhampar. Bumi ini adalah condong, iaitu bergerak-gerak, dia tidak tetap, bergerak-gerak, dia tidak tetap. Sehinggalah malaikat kata tak ada manfaat ni untuk manusia ni, kalau bergerak-gerak macam ni. Maka fa khalaqal jibal, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan bukit. Fa qala biha 'alayha fastaqarrat, maka bukit tadi berada di atas bumi. Fastaqarrat, maka bumi tak bergerak, kita telah tetap. Allah Ta'ala perintahkan bukit supaya berada di atas bumi, maka bumi tidak lagi bergerak, tetap. Kemudian fa'ajabatil malaikatu min shiddatil jibal, malaikat sungguh kagum dengan kekuatan bukit ataupun gunung ganang ni, cukup kuat dan hebat, bumi tak boleh bergerak dengan sebab ada dia, dia kuat. Sebab tu Quran menyatakan wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, Allah Ta'ala menjadikan di bumi ni ada bukit, bukit bukau, gunung ganang, supaya bumi ni terhampar elok, tak bergerak-gerak. Faqalu ya Rabb, malaikat bertanya, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, hal min khalqika syai'un ashaddu minal jibal, ada tak di kalangan makhluk kamu sesuatu yang lebih kuat daripada bukit? Bukit ni dah kuat dah, sampai diletak kat atas bumi, bumi tak bergerak. Malaikat tanya, ada tak sesuatu makhluk yang lebih kuat berbanding bukit? Maka Allah Ta'ala jawab, na'am, ya, al-hadid, iaitu besi. Besi boleh menghancurkan gunung, besi boleh meruntuhkan gunung, bukit bakau. Maka besi lagi kuat daripada bukit.
Maka malaikat tanya lagi, ya Rab, hal min khalqika syai'un ashaddu minal hadid? Ada tak di antara banyak-banyak makhluk kamu ini sesuatu yang lebih kuat daripada besi? Maka Allah Ta'ala kata, na'am, ya, ada, iaitu api. Kerana api dapat leburkan besi, dapat cairkan besi, dapat lembutkan besi. Ha? Faqalu ya Rab, hal min khalqika syai'un ashaddu minan nar? Wahai Tuhan aku, ada tak di antara makhluk kamu ni sesuatu yang lebih kuat daripada api? Maka Allah Ta'ala kata, na'am, ada, iaitu al-ma'u, iaitu air. Air lebih kuat berbanding api, sebab api curah air terpadam dia. Tapi ada cara dia lah. Ha? Kalau tuan-tuan, kalau api dengan menyala macam bomba lah, bila nak padam api, dia tak padam daripada atas, dia padam daripada bawah. Kemudian ada tempat-tempat dia lah cara nak padam. Itu tuan-tuan kena belajar juga. Bukan main sembur semacamnya. Memang tak terpadam. Faqalu ya Rabb, hal min khalqika syai'un ashaddu min al-ma'? Ada tak sesuatu yang di antara makhluk kamu yang lebih kuat daripada air? Maka Allah Ta'ala kata, ya, ada, iaitu ar-rih, angin. Sebab angin lagi kuat daripada air. Sebab apa? Kerana anginlah dapat memecahkan air. Eh? Kita lihat angin dapat mengarakkan awan yang membawa air. Awan dalam dia ada air, angin tolak. Jadi angin tu yang membuatkan awan berarak. Eh? Angin tolak awan, jadi mana angin telah menggerakkan awan yang sedang membawa air. Jadi angin lagi kuat. Kemudian malaikat tanya lagi, ya Rab, hal min khalqika syai'un ashaddu min ar-rih? Ada tak sesuatu di antara makhluk kamu yang lebih kuat lagi daripada angin? Maka Allah Ta'ala kata, na'am, ada, iaitu ibnu Adam, iaitu anak Adam, iaitu manusia. Tasaddaqa sadaqatan biyaminih yukhfiha min shimalih, iaitu anak Adam, manusia, yang sedekah dengan satu sedekah dengan tangan kanan dia, tangan kiri dia pun tak tahu, disembunyikan dengan tangan kiri, mana orang lain tak tahu. Ini hebat. Mana antara sedekah yang kita lakukan dengan ikhlas, tangan kiri pun tak tahu, sembunyi daripada mata manusia, lagi hebat daripada api, lagi hebat daripada air, lagi hebat daripada besi, lagi hebat daripada gunung ganang, lagi hebat daripada angin, air dan api. Ha? Sebab apa? Ulama bincanglah. Maksudnya manusia ni sebab apa dia bersedekah tu lagi hebat daripada benda-benda yang disebutkan tadi? Kerana jibil lah sifat semula jadi manusia ini, dia sukakan kebakhilan, kedekut, sayang duit, harta. Tapi bila mana dia sedekah, mana dia lagi hebat dapat tundukkan nafsu jiwa dia. Kerana api, air dan juga angin ini tak dapat menundukkan kekerasan hati kita. Sifat suka kepada harta itu di antaranya. Menzahirkan dan ada ulama menyatakan sebab apa anak Adam yang bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi itu lebih hebat berbanding makhluk-makhluk yang disebutkan tadi, kerana seseorang yang seseorang dapat menundukkan nafsu dia daripada menzahirkan sedekah dia. Bila zahirkan sedekah, dia akan, orang akan puji dia. Bila kita buat sedekah, kita buat video, orang akan suka, seronok, orang akan puji kita, oh bagus orang ni. Terutama dalam TikTok, tuan-tuan boleh lihat macam-macam orang ada. Dan juga bila sedekah sudah sembunyi, syaitan tak dapat nak cocok kita. Bila kita sedekah, suruh orang buat konten, suruh orang buat video, maka pada ketika itu syaitan akan datang bisik kita macam-macam. Tapi bila mana seorang pun tak nampak kita buat baik, maka kita telah mengecewakan syaitan. Dan sedekah yang kita lakukan ini sebenarnya lebih hebat daripada angin. Sebab apa? Dan juga
selain daripada angin yang kita sebutkan tadi, kerana sedekah secara sembunyi dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, kemurkaan Allah, tidak ada sesuatu yang dapat memadamkan dia melainkan sedekah. Dalam hadis Muaz menyebutkan as-sadaqatu tutafi'ul khati'ah, sedekah juga dapat memadamkan kesalahan. Kita lihat lagi daripada hadis Abi Zar radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslim yunfiq min kulli malin lahu zawjayn fi sabilillah illa istaqbalathu hajabatul jannah kulluhum yad'uuh ila ma indah. Qultu wa kaifa dhalik? Qala in kana ibilan fa ba'iraini wa in kana baqaratan fa baqarataini. Rawahu An-Nasa'i. Daripada Abu Zar radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada mana-mana hamba yang beragama Islam yang bersedekah daripada setiap harta miliknya secara duo ataupun berpasangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu mendapat redha Allah melainkan malaikat penjaga pintu syurga akan semua mereka akan memanggilnya ila ma'indah, memanggilnya untuk masuk ke pintu syurga dia. Qultu wa kaifa dhalik, maka aku bertanya, perawi hadis ini, wa kaifa dhalik, bagaimana itu, bagaimana yang bersedekah secara dua jenis? Maka Nabi kata, in kanat ibilan, sekiranya unta maka dua unta, sekiranya lembu maka dua lembu, iaitu jantan dan betina berpasangan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Daripada Marsad bin Abdullah, dia berkata haddatsani ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan hadis kepada aku, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dhillal mu'min yaumal qiyamati sadaqatuh, sesungguhnya naungan orang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Apa naungan mukmin pada hari kiamat adalah sedekah dia? Hadis riwayat Imam Ahmad. Di antara Imam At-Tibi menyatakan ini adalah tashbih. Tashbih ini dalam balaghah dipanggil at-tashbihul maqlub. Tashbihul maqlub bermaksud tashbih yang begitu hebatlah. Contohnya kita kata seseorang ni dia punya putih dia macam susu, tapi kita tak kata putih dia macam susu, susu putih macam dia. Maknanya dia lagi hebat daripada susu. Kita kata dia punya cahaya muka dia tu punya cantik macam matahari, itu belum hebat. Matahari punya cahaya macam muka dia, maknanya dia lagi hebat daripada matahari. Itu dipanggil sebagai tashbih al-maqlub. Dalam hadis ini begitu juga, Nabi kata sesungguhnya naungan orang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Asalnya nak bagi tahu sedekah ini adalah seperti, sedekah ini adalah seperti naungan yang mana akan menjaganya daripada kepanasan pada hari kiamat. Sedekah adalah seperti naungan yang akan menjaganya pada hari, daripada kepanasan pada hari kiamat. Tapi dalam hadis ni kalau kita lihat, naungan orang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Sedekah dia tu seolah-olah menjadi sebagai awan penaung, tahan dia daripada kena cahaya matahari. Sama ada sedekah itu diberikan bentuk jasad sehingga dia boleh bentuk bayangan ataupun naungan, ataupun sedekah dia dijadikan pahala-pahala tersebut berjisim, boleh itu boleh menjadi naungan bagi dia di akhirat nanti. Itu pelbagai perbincanganlah di kalangan ulama. Okey, daripada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wasa'a ala 'iyalihi fi nafaqah yawma asyura wasa'allahu alaihi sa'ir sanatihi. Siapa yang memberi keluasan kepada keluarganya, iaitu memberi nafkah lebih pada hari Asyura 10 Muharram,
wassa'allahu alaihi sa'ira sanati, Allah Ta'ala akan meluaskan rezeki dia sepanjang setahun. Sufyan al-Thawri dia menyatakan inna qad jarrabnahu, dia dan juga sahabat-sahabat dia menyatakan kami telah mencuba perkara ini, fawajadnahu kadhalik, dan kami mendapatinya benar, diluaskan rezeki kami selama setahun. Tapi hadis ni tak apa kuat lah, hadis yang lemah. Walaupun sebahagian ulama kata hadis ni okey, bertaraf kuat, tetapi sebahagian ulama tidak setuju dan menyatakan hadis ni lemah. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Abu Zar ya Nabi Allah ara'aita sadaqah madza hiya, qala adha'afun mudha'afatan wa 'indallahi al-mazid. Daripada Abi Umamah dia berkata, Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita, akhbirni, beritahu kepada aku, as-sadaqah, mengenai dengan sedekah, madza hiya, apakah pahala sedekah ini? Maka Nabi menjawab, adha'afun, pahalanya berganda-ganda, 10 kali ganda, mudha'afatun, dan berlipat kali ganda sehingga ke 700 kali ganda, wa'indallahil mazid, dan di sisi Allah lebih daripada itu lagi, sebagai tafadzulan, satu kurniaan rahmat daripada Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah Ta'ala boleh menggandakan pahala kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saya kira cukup sekadar tu dulu untuk pengajian kita pada malam ni lah. Atau kita lihat satu hadis yang terakhir pada malam ni. Boleh? Daripada Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, Nabi SAW bersabda, tasaddaqna ya ma'asyaran nisa', wahai jemaah perempuan, bersedekahlah kamu, walau min huliyikunna, walaupun daripada daripada apa, perhiasan-perhiasan kamu, kamu bersedekahlah. Qalat, maka pada ketika itu Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud telah berkata, dia kata apa, faraja'tu ila Abdullah, aku pulang kepada Abdullah bin Mas'ud, maka aku kata, innaka rajulun khafifu zatil yad, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud adalah seorang lelaki yang apa, khafifu zatil yad, yang sedikit hartanya, miskin, yang tak banyak harta. Isteri kaya, suami tak banyak harta, sikit, miskin. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah, maka dia bagi tahu kepada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pulang dia bagi tahu, sesungguhnya Nabi berpesan kepada kami untuk bersedekah. Fa'tihi fas'alhu, maka Abdullah bin Mas'ud kata apa, kamu datang jumpa kepada Nabi, kamu tanya dia, fa in kana zalika yujzi'u anni wa illa saraftuha ila ghairikum, kamu datang jumpa Nabi, kamu tanya dia, kamu nak bagi sedekah kat aku lagi bagus, sebab aku pun miskin. Suami dia kata, Abdullah bin Mas'ud kata kepada bini dia, Nabi kata kepada jemaah perempuan, sedekahlah, tasaddaqna, walau min huliyikunna, walaupun daripada harta perhiasan kamu. Dia pun pulang ke rumah, jumpa Abdullah bin Mas'ud, maka dia kata, Nabi suruh sedekah ni, maka dia bawa lah harta-harta dia nak pergi sedekah. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, kamu tanya Nabi, kamu jumpa Nabi, kamu tanya dia balik, sedekah kat aku boleh ke tak boleh, sedekah kepada suami dia. Kalau Nabi kata boleh, okey, kalau Nabi kata tak boleh, maka kamu bagi kepada orang lain. Qalat faqala li Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud telah berkata kepada aku, bal i'tihi anti, Abdullah bin Mas'ud berkata kepada aku supaya aku pergi jumpa Nabi, bal i'tihi anti, kamu pergi berjumpa Nabi. Qalat fantalaqtu, maka aku pun pergilah berjumpa Nabi. Asalnya Abdullah
isteri Abdullah bin Mas'ud yang suruh dia. Isteri Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi suruh bersedekah ni, cuba kamu tanya Nabi, kamu pergi kamu tanya dia, boleh tak bagi sedekah kepada suami atau kepada anak kamu, kepada anak tiri dia lah, boleh ke tak boleh. Jadi dia pun dah malu lah nak jumpa dengan Nabi. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang terkenal juga, nak tanya Nabi boleh tak bini bagi sedekah kat dia, malu lah. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata, kamu lah pergi tanya. Bal i'tihi anti, kamu yang sendiri pergi tanya. Qalat fantalaqatu, maka isteri Abdullah bin Mas'ud pun pergi. Fa idza mara'atun min al-ansar bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba di pintu Nabi tersebut ada seorang wanita Ansar. Hajati hajatuha, rupanya soalan aku dengan soalan dia sama. Dia nak tanya benda sama, boleh tak bagi sedekah kepada suami, bagi zakat kepada suami ya. Kemudian pada ketika itu wakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ulqiyat alaihi almahabah. Nabi ni bukan semua orang boleh jumpa dia. Dia ada satu mahabah, rasa haibah. Mana kita rasa gerun nak jumpa Nabi ni. Sebelum nak jumpa tu kita kena prepare dulu, kita nak cakap apa, kita nak tanya apa. Sebab Nabi kita nak berjumpa, macam kita nak jumpa orang besar lah, mesti kita nak tahu dulu benda apa kita nak tanya. Macam nak jumpa wakil rakyat, kita kata surau kita perlu ni, perlu ni, perlu ni, mesti kita nak meeting dulu. Okay, okay. Apa benda yang kita perlukan, kemudian siapa nak pergi jumpa. Begitulah bila mana isteri Abdullah bin Mas'ud nak berjumpa dengan Rasulullah, maka dia dah buat preparation dah, apa benda dia nak bagi tahu. Tapi dia rasa takut lagi ni nak jumpa Nabi. Faqalat fakharaja alaina Bilal, bila mana duduk depan pintu Nabi, yang keluar bukan Nabi, Bilal yang keluar. Faqulna lahu, kami pun kata kepada Bilal, i'ti Rasulullah, kamu wahai Bilal, boleh tak kamu jadi wakil kami, wakil kami berdua. Sebab Abdullah bin Mas'ud isteri dia dengan seorang lagi perempuan, rupanya perempuan tu persoalan sama dengan dia. Apa dia? Wahai Bilal, kamu pergi jumpa dengan Rasulullah, fa akhbirhu, kamu bagi tahu dia, anna mar'ataini bil bab, ada dua orang perempuan dekat pintu ni nak bertanya kepada dia satu soalan. Kamu tanya kepada dia, atu jazi'us sadaqatu anhuma ala azwajihima, boleh ke tak boleh beri sedekah ataupun beri zakat kepada suami, boleh ke tak boleh. Wa ala aitami hujurihi hujurihima, dan juga beri kepada anak yatim ataupun anak bawah jagaan mereka, maknanya anak tiri dia lah, anak Abdullah bin Mas'ud, boleh tak bagi bagi zakat ataupun harta ataupun sedekah kepada mereka. Wala tukhbiru man nahnu, tapi wahai Bilal, kamu kena ingat, jangan kamu bagi tahu Nabi siapa kami ni, jangan kamu bagi tahu Nabi. Qalat, maka pada ketika itu fadakhala Bilal, Bilal pun masuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, Bilal tanya kepada Nabi, maka Nabi bertanya balik kepada Bilal, man huma, siapa dua orang wanita depan pintu tu. Maka Abdullah, maka Bilal jawab, imra'atun minal ansar wa Zainab, seorang perempuan di kalangan orang Ansar, seorang lagi Zainab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu Zainab, Zainab ni banyak, Zainab yang mana satu ni? Ayu Zainab, Zainab yang mana? Isteri Nabi ada dua orang nama Zainab, Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah. Anak perempuan Nabi pun nama Zainab, kahwin dengan Abul As. Cucu Nabi pun ada lagi nama Zainab. Jadi Zainab yang mana satu, tanya kepada kamu. Maka Bilal terpaksa bocorkan rahsia sebab Nabi tanya dia. Maka Bilal berkata, imra'atu Abdillah, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi SAW menyatakan, lahuma ajrani ajrul qarabah wa ajrul sadaqah, boleh beri zakat ataupun sedekah kepada suami, bagi dapat dua pahala, pahala sedekah juga pahala pahala kerabat, menghubungkan silaturahim. Cukup sekadar itu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi apa yang kita dengar dapat amal disampaikan insyaAllah. Ada apa-apa soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, sedekah wajib ni maksud sedekah, sedekah ada dua je. Satu dipanggil sedekah wajib, satu dipanggil sedekah sunat. Sedekah wajib adalah zakat. Sedekah sunat selain daripada zakat. Sedekah wajib kita boleh syiarkan, bayar depan orang ramai. Macam zakat fitrah, kita tak boleh sembunyi-sembunyi. Bayar depan orang ramai, orang tengok, kadang-kadang beratur kita nak bayar zakat fitrah. Ataupun zakat simpanan ke zakat apa pun kita bayar dalam keadaan tak perlu disembunyikan. Sebab zakat tu wajib, nak tak nak memang kena bayar. Tapi untuk itu nama dia sedekah wajib, dipanggil zakat. Sedekah sunat maksud selain daripada zakat. Apa-apa sedekah yang selain daripada zakat itu dipanggil sebagai sedekah tatawwu'. Maka sedekah sebegini yang lebih afdal adalah kita sembunyikan sampai tak, yang mana gambaran tadi yang kita berita beberapa petikan hadis, tangan kiri pun tak tahu. Maksudnya sembunyi daripada pandangan manusia. Tapi kalau kita nak bagi orang lain tahu pun bagus juga, supaya orang lain, kita menjadi satu ikutan. Tapi kalau setiap kali pergi bagi sumbangan, kena ambil video, kena ambil gambar, tu dah jadi lain. Walaupun bagus orang boleh ikut, tapi hati manusia ni kita nak jaga. Bukan kata hati manusia, hati kita sendiri. Kita nak betul-betul nak jaga susah. Sebab syaitan sentiasa bersama kita. Syaitan, tempat laluan darah kita, inna syaitan yajri minal insan majuraddam. Tempat laluan darah kita laluan syaitan. Bila kita kata kita nak buat baik, syaitan akan cuba halang-halang, macam-macam halangan. Sampai bila mana kita terlalai, terleka sedikit, syaitan cocok kita. Bila kita ingat Allah Ta'ala, baru syaitan sembunyi, lari. Sampai Nabi keluar daripada masjid bersama dengan isteri Safiyyah binti Huyai. Nabi berjalan bersama dengan dia, jumpa dua orang sahabat Ansar. Maka Nabi kata, nanti dulu, berhenti sekejap. Jadi dua orang sahabat ni, dia sebenarnya bila dia nampak Nabi berjalan dengan seorang perempuan, isteri Nabi Safiyyah binti Huyai, dia nak melencong tempat lain, segan lalu depan Nabi. Tapi Nabi suruh dia stop, berhenti dulu. Sebab apa? Nabi kata, ini adalah isteri aku. Apa tujuan Nabi bagi tahu ni isteri aku? Kemudian Nabi kata, inna syaitan yajri minal insan majraddam. Aku takut kamu berdua bersangka buruk dengan aku keluar dengan perempuan lain. Mana mungkin sahabat akan bersangka buruk dengan Nabi, Nabi berjalan dengan perempuan lain bukan mahram. Pastilah Nabi berjalan dengan isteri ataupun mahram dia. Takkan Nabi nak jalan ke perempuan lain? Nabi kata, syaitan dia akan berjalan tempat laluan darah manusia. Macam mana baiknya seorang manusia, syaitan akan walaupun memang manusia tu memang orang yang baik, bila mana dia buat satu perkara yang biasa, tapi kita akan terlintas bukan-bukan. Itu syaitan akan sentiasa akan cocok orang. Sebab itu kita jangan dedahkan diri kita kepada sangkaan buruk orang-orang ramai. Mana bila sesuatu tempat yang tak baik, jangan kita dedahkan diri kita di situ. Sebab kemungkinan orang akan pandang lain, walaupun niat kita lain. Niat kita sebenarnya baik, tapi orang akan tengok lain. Orang akan macam-macam fikir, macam-macam tohmah kita, disebabkan syaitan sentiasa ada pada laluan darah manusia. Okey, cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.